Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fdania dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar Angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang ekologi dan manusia. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan mengenai ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusun, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik antara lain adalah suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Selanjutnya, manusia dalam perspektif ekologi. Manusia, sosial, dan lingkungan adalah unsur yang bersiklus dalam mekanisme ekologi. Selanjutnya, perilaku dan pola interaksi dengan manusia di lingkungan. Perilaku adalah salah satu hasil dari peristiwa dari satu atau lebih proses, yakni pengkondisian. Selanjutnya, manfaat ekologi manusia dan lingkungannya. 1. Mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati. 2. Mengenal lebih jauh makhluk hidup. 3. Membantu memecahkan masalah pangan. 4. Membantu memecahkan masalah pertanian. Dan 5. Membantu memecahkan masalah energi. Sampai saat ini, manusia masih bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, yakni matahari. Sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.